rencananya mau nyari Western Union gitu. Soalnya kemarin payment gue dari Google AdSense sudah keluar tanggal 21, tanggal 22 udah keluar ya. 21 malamnya diberitahukan. Tas akunya sini, iya ada. Tas akunya sini ya, Pak. Itu di kelurahan, ntar aku jelasin. Oh iya, ya, jadi Western Union tuh sekarang tanggal 11 biasanya kan payment kita sudah keluar gitu, berapa-berapanya, tapi pengirimannya dari sananya pemberitahuan dikirimnya tanggal 21. Setelah itu tanggal 22, biasanya tanggal 22 pagi ya, paginya itu sudah biasanya sudah ada gitu, udah bisa diambil gitu loh jadinya gitu. Cuma karena sekarang udah tanggal 24, gue belum ambil juga, jadi ada pemberitahuan gitu. Setahu gue katanya kalau semakin lama nantinya itu akan di cancel, jadinya lu gak bisa ngambil uang lu di Western Union gitu. Jadi nanti mungkin next month gitu, bulan depan baru lu bisa ambil lagi gitu loh. Dulunya sih tanggal 25 ya gitu. Cuma ini kan karena ini pembayaran pertama gue, jadi gue masih agak rancu gitu, masih agak bingung gitu. Makanya nyari-nyari di daerah rumah gue ini Western Union gak ada gitu. Tapi gak tahu juga, katanya sih yang paling enak tuh kalau ngambil uang di Western Union tuh di kantor pos gitu loh. Cuma dulu sih persepsi gue adalah kalau kita mau ngambil di kantor pos, tunggu ada lambang Western Union ya gitu. Kadang-kadang kan suka ada tuh lambangnya gitu. Kalau gak ada lambangnya di kantor pos, mungkin gak ada gitu. Tapi gue gak tahu juga persepsi itu benar apa enggak gitu. Sekarang udah canggih ya, gue gak tahu juga apa masih ada lambang itu baru bisa kita ngambil di kantor pos apa enggak gitu. Alhamdulillah udah ketemu nih daerah. Nah udah sih, cuma ketentuannya itu kan kalau enggak, siapa pengirim enggak bisa kan. Kalau di Google itu kan paymentnya itu kan yang kita perlu tahu itu adalah MTC, MTCN. Ini sih mbak mau ngambil uang dari Google Western Union bisa sih. Udah tahu harga berapa berapa? Iya ada sih buktinya sih harusnya. Oke guys, ternyata nggak bisa diambil di sini karena katanya kantor posnya kecil. Jadi pengertiannya adalah kantor posnya harus besar baru bisa ngambil Western Union-nya, uangnya. Kantornya harus besar. Halo guys, alhamdulillah ini ada kantor pos yang besar dekat rumah gua. Sekarang gua akan coba mencairkannya di sini. Nih lihat. Ketawa-ketawa aja dia sambil ini, man. Mau ngambil uang dari Google? Bisa Western Union? Dari Google kiriman? Kenapa? KTP Jakarta Timur. Oke itu Pak, Western juga. Iya, Western Union. Dari mana? Sekitar? Dari Google. Oh, ini masuk TPI ini. Masuk ke TPI itu ya? Iya. Dari mana? Singapura kalau di sini sih. Iya. Dari Asia Singapura. Heeh. TPI. Yang boleh. Ini ada. IKTP. Iya. Kalau sebenarnya gitu. IKTP yang baru itu, Pak. IKTP jadi lagi diproses ya di sini di kelurahan Jungsolah dari kemarin. Enggak bisa. Enggak. Iya. Kalau DKI, kalau IKTP kan Jakarta Timur, kalau DKI Jakarta kan bingung. Pusat, utara. Maksudnya tinggalnya? Enggak. IKTP-nya. IKTP yang baru kan DKI Jakarta. Heeh.
Kalau EKTP kan udah tersendiri wilayahnya. Yang timur, utara. Kalau itu kan bupat nih, kayak Jakarta doang. Jadi ngambilnya di Pemuda. Jadi ngambilnya di mana kalau misalnya? Pemuda, Romangun, kantor pos. Kantor pos, Jalan Pemuda, Romangun, di Romangun berarti ya? Tahu Lugas? Ya? Era Lugas tahu? Yang mau arah Lugas ini? Jadi saya lewat mana nih? Kalau misalnya Pondok Kopi, jalan itu aja, bisa murah lah. Kender ya, Kender ke atas. Oke, Kender. Gadung. Oh, jadi yang dari Buaran itu ya? Bukan, ya, itu negara tahu. Itu negara. Iya, lah, itu negara tahu. Aduh. Namanya juga pengorbanan ya guys ya. Kagak bisa di sini ke harus ke kantor pos Jalan Pemuda Romangun. Banyak yang bilang kemarin-kemarin tuh di blok atau apa ngambil di Western Union itu emang agak ribet, walaupun emang gratis adminnya segalanya, tapi emang ribet katanya, karena harus disesuaikan dulu, maksudnya KTP-nya ini berarti ngambilnya nggak bisa di sembarang kantor pos, berarti kantor posnya harus yang sesuai gitu, yang emang mendukung Google ini juga. Wah, bener. Oke guys, sekarang kita ke kantor pos di Jalan Pemuda Romangun. Aduh, ke Romangun jauh, macet lagi, astagfirullahaladzim. Udahlah, mau datang lagi, soalnya udah deadline kan besok-besok, takutnya nanti bermasalah, udah nggak bisa diambil nanti, takutnya nanti jatuhnya ngambil bulan depan bukan bulan ini.